Bisa enggak air lobster aja? Biar kamu tiru kini ya. Tiru water lagi kan apa? Kalau gimana kak, tidak dong silakan. Mana? Jangan pesakon. Oh nah mas, amtel lo. Saya lah kalau so minggu. Terakhir ke Jogja lah. Hah? Terakhir. Jaduk. Iklan tuh pendapatan tak? Oh iklan mereka sih. Iklan tuh pendapatan tak? Iklan tuh kena nama promosi. Promosi tuh. Sipir amtel mungkin. Kalau nih. Iya. Kalau bisa sih ya? Ah tergantung. Biasa dia biasa teh. Nanti nak nak nanti orang kaya dulu nak kau buat tuan itu nak pertamanya. Ya tolong lo nak video sana lo sana tunggu saat tuh penonton ni lagi. Tuh pemakaman jute bingung. Eh, macam apa sih ni lon? Mas sekolah kok jadi yang bangka. Kalau ke mutir-mutir kat tempat YouTube. Tengah satu nipi. Buat konten. Iya, buat lah. Kuat lah, mak edit. Aplikasi banget pakai. Bisa rekam tu di kuat di cerita nama kamu di situ di nomor di kota. Oh, tahu saya tu. Tahu di yo si upload sekarang tu. Tahu saya le. Ya. Bisa dia perlu tu mana? Tahu saya dulu nama ni. Bisa bisa ya. Bisa pakai lah langsung. Tapi kalau yang beleri le. Bila. Jo YouTube. Malah. Bila di kuat jo beleri. Bisa beleri pak nak konten sila. Tahu saya pak nak konten sila ke? Jadi anak saya nak YouTube lah. Teh tadi bisa kayak apa teh dan dimonetisasi dah kok teh apa mepa? Aku budak apa budak ya kayak mak pemuan kamu itu mau pusing tuh. Teh kontes tuh. Beleri. Oh iyo dia apa selangkah leh sih? Karena YouTube deh. Dan kliknya dapat tahu itu YouTube lah. Kalau itu ada yang saya nak terima YouTube. Saya terima itu cuma pintar ya. Lalu. Anto sekolah Tuhan. Masakan apa ngerimun? Saya kelulus mungkin alam kita. Kira si si kamal balik om kita. Sangat apa ngerimun sekolah lo? Baik kita. Dan keluarga ini yang bersyukur kepada Tuhan dan kita juga akan mendoakan mereka tentunya untuk ke kehidupan mulai sekarang dan seterusnya. Kami undang kepada ketua-ketua jemaat boleh datang ke depan bersama-sama dengan saya di sini, ketua jemaat gereja di Sapan. Iya, yeah. Oke, okay. Baik, iya, yeah. Oke, okay. Kita akan berdoa ya. Baik, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami datang sembahkan padamu ya Bapa yang kekal di sorga. Untuk segala kebaikan dan kasihmu yang besar di dalam hidup ini. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan doa kami padamu ya Bapa, kami mohon biarlah Bapa mengampuni kami untuk segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami layak untuk datang memanggil dan menyebut nama Tuhan dan memohon berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk jawaban doa. Hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk keluarga Bapa Hermin, baik Bapa, Ibu, anak-anak dan cucu semuanya yang hadir pada saat ini. Berdiri di hadapan hamba-Mu dan dua ketua jemaat ini, kami mendoakan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Kesehatan dan kekuatan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan menjadikan hari-hari yang mereka jalani hari penuh berkat dan sukacita ya Bapa.
Kami berdoa ketika mereka di dalam pergumulan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa akan senantiasa akan memberikan jalan keluar terbaik. Ketika mereka di dalam suasana yang tidak menyenangkan, biarlah Tuhan hadir melalui kuasa Roh-Mu yang kudus dan menuntun kehidupan mereka dan memberikan sukacita senantiasa. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi, baik yang ada saat ini maupun yang tidak sempat hadir oleh karena pekerjaan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati. Ketika kami bertiga mengangkat tangan kami ya Bapa, untuk memberkati mereka, turunlah damai sejahtera dari sorga, kasih karunia Allah Bapa yang melampaui akal itu akan tinggal senantiasa dan memberkati menyertai mereka di dalam kehidupan mereka mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali membawa kami ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kami adalah doa dan harapan kami yang kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala Agung kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku. Sampai ujung jalanku sertamu aku selamat. Sertamu aku selamat. Kasihmu memberi berkat. Kasihmu memberi berkat. Tuhan pimpinlah aku, dan kau benteng jiwaku, aku harap padamu, aku harap padamu, kalau aku digoda, kalau aku digoda, kasihmu memberi kuasa, kasihmu memberi kuasa, pimpin. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus sampai negeri yang kudus, sampai negeri yang kudus tempat kulihat Yesus, tempat kulihat Yesus pimpin. Tuhan pimpinlah aku.